Jose! Jose! Voice of America speaking to all units of the Allied forces to report that as of today, the Solomon Islands, Guadalcanal, and Guam have all fallen to the Allies. Pulau-pulau Solomon, Bataan, Guadalcanal telah jatuh ke tangan sekutu. Ya, bagus. Tidak lama lagi, saya yakin. Jepang, pasti jatuh. Iya, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Iya, betul. Tidak, Mas Sutoko. Soalnya bukan siapa yang harus kalah atau menang, melainkan yang penting, kita harus bisa mengambil kesempatan pada saat vakum. Kalau Jepang kalah, memang ada waktu kosong ketika menunggu sekutu masuk. Tapi kalau Jepang menang, sikap Jepang akan berubah membaiki Indonesia. Karena mereka perlu membangun negerinya. Itu saat vakum kosong. Menyerobot situasi akan memerlukan kekuatan fisik. Kita belum pernah sempat memikirkan penyusunan barisan. Kalau saat vakum itu datang dengan tiba-tiba, maka yang harus dilakukan adalah membuat kekacauan-kekacauan. Dan di saat keadaan tidak stabil itulah kita susun kekuatan. Bukan sebaliknya. Selamat malam, selamat mendengarkan. Dan, Hidayat sudah menyetel Voice of America. Baru akan saya lihat. Hidayat. Ah, Nani. Ilhamku tambah berkembang melihatmu, Nan. Aku sedang membuat pantun untuk kau. Jam siaran sudah selesai. Sekali ini kau tidak perlu dengar itu suara Amerika. Coba kau lihat pantunku ini. Sudah terlambat, Bung Hidayat. Apa? Aku sedang mengarang sekarang. Takut apa? Tuan Onoda belum pulang. Saya dan Nani akan ajak bicara Tuan Onoda di muka. Ya, Nan? Ayo, gozaimasu. Togo-san. Selamat istirahat. Baik-baik di kampung. Cepat kembali kalau ada panggilan. Sampai ketemu, Pak. Tidak. Aku yakin. Telegram yang dibaca Sutoko tidak palsu. Jepang sudah menyerah. Ahmad. Adam. Temui saudara Sutoko. Baik. Dan kau, Pratna. Temui saudara Sakti atau Abbas di stasiun radio.
Jangan pulang kampung. Hai. Tetap siaga. Suatu waktu, perjuangan bisa meletus. Saudara Priyatna ya? Ini... Tidak perlu ketemu Pak Sakti dan Pak Abbas. Cukup saya saja. Duduk, Bung. Samsu itu teman lama saya. Waktu kakeknya jadi bupati di Parakan Muncang, bapak saya patih di Sumedang. Ayahnya dulu bekas patih di Garut. Saudara ini datang bukan untuk mendengar ocehan. Aku tahu. Samsu sudah meneleponku. Komandan Bung itu cuma mau menyeram-nyeramkan persoalan. Aku juga yakin bahwa Jepang sudah kalah. Habis? Mau repot-repot apa lagi? Aku ini ahli strategi, Bung. Sebelum perang, aku ini sersan. Samsu itu orang yang tidak mengerti politik. Saya cuma mematuhi perintah untuk siap-siaga di sini. Ya, kalau memang Bung merasa senang untuk main-main di studio sini, silahkan. Di sini memang banyak gadis-gadis cantik, Bung. Mosi-mosi. Ya? Halo? Halo? Ini siapa? Hah? Dari mana? Dari mana? Ya, ini siapa? Hah? Hah? Jakarta? Ini Jakarta? Mungkin berita dari Pusat Pemuda. Berita dari pusat. Merdeka. Ah. Mereka. Teman-teman dari Jakarta. Saudara Taman dari Radio Bandung. Kebetulan. Tentu kawan-kawan dari Jakarta telah menelepon tentang kedatangan kami. Lihat ini. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Ya, merdeka. Selamat, Bung. Sejak jam 10 tadi pagi, di Jakarta telah disiarkan. Hubungan kita rupanya telah diblokir. Hari ini harus sudah bisa disiarkan di Bandung. Kami butuh waktu untuk mempelajari situasi dan sikap Jepang di sini. Di studio sama sekali belum ada persiapan. Tanggal 17 Agustus ini, proklamasi harus telah tersiar serentak di mana-mana. Keserentakan ini penting. Dan saya sudah harus siap sore nanti. Sampaikan pada Saudara Sakti. Siarkan jam 7 nanti. Takut apa, Hidayat? Takut apa? Kita kan cukup punya penjaga seorang ini. Kamar senjata di belakang telah dibongkar oleh pemuda-pemuda radio.
Di sini Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi apa sih? Proklamasi yang merdeka. Oh, merdeka. Iya. Bekas heho gak tau proklamasi. Heho gak jadi proklamasi, jadinya perang. Kalau perang nih baru. Proclamation. We the Indonesian people herewith proclaim the independence of Indonesia. All matters pertaining to the transfer of power acts will be carried out efficiently in the shortest possible time. Jakarta, August 17, 1945, on behalf of the Indonesian people, Soekarno, Hatta. Bicara dulu. Kami sudah merdeka. Apa macam? Tukar sama ini. Ya. Ya, ya, ya. Coba, Pak. Hey, Indonesia! Hey, Indonesia!
ibuku, Indonesia kebangsaanku, kebangsaan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, jiwaku, semua. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia, mulia, mulia, anakku. Ayo masuk. Selamat datang, Bung. Bagaimana kabar Jakarta, Bung? Semangat, pemuda berkobar-kobar. Pertahankan terus gedung ini. Jepang akan menyerahkan Indonesia pada sekutu. Artinya pada Belanda untuk dijajah kembali. Dan Jepang juga akan menyerahkan senjata mereka. Harus kita rebut. Maju! 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 Saito Dono, pemuda Akimat. Saya mau mendaftar. Eh, Bang Umum, ke sana. Iya, Pak, iya. Saya mau mendaftar, Pak. Silakan. Saya juga, Pak. Silakan ke sana. Merdeka! Merdeka. Permisi. Pak Rudi, ini bagian pendaftaran, Pak. Silakan melihat ke sana, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Nama? Muhammad. Sudah kawin? Belum. Nama? Wati. TMI. Ya. Merdeka! Merdeka! Lihatnya. Merdeka! Merdeka! Oh, ini Nan. Yang namanya Priyatna. Katanya Bung pemberani, betul ya? Ini, kok orangnya ditanya,
Kan Nani yang bilang, orangnya aja pemalu. Selamat, Nan. Saya juga ingin ikut berjuang. Satu, dua, balik, kanan. Saudara Hidayat juga sering ke markas BKR. Dia sih tidak mungkin berani perang. Ya, dia dalam bidang politik. War, bulannya terang betul ya? Mestinya sih kita bawa gitar. Saya mau pulang. Saya antar. Merdeka! 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 Oh. Senani! Kemana, Erin? Ke warung. Namanya Priyatna, Bu. Oh. Mukanya mirip Den Edi, putra Bupati Cianjur. Saya dari Tasik, Bu. Bapak saya guru sekolah desa. Ayah, ini teman saya. Dia ikut menyerbu ke tangsi Jepang di Arcamanik. Dia pemberani. Mudah-mudahan cepat aman, enak. Ayah, kau bisa pulang ke desa. Lebih baik kau jadi guru di sana. Aku terobos dari depan. Ya, saya dari belakang. Ayo. Kami ketemu. Kami ketemu. Itu namanya bukan berani. Mau nyerbu tangsi Dayakolot artinya tidak punya otak. Baiknya memang semua laki-laki Indonesia pintar seperti kau. Cuma duduk di kantor. Aku bukan pengecut. Perjuangan bukan cuma membutuhkan fisik seperti Priyatna. Tapi juga ini, otak. Berani saja tanpa otak, juga omong kosong. Masa pos Jepang yang begitu kuat, mau diserbu sama pasukan yang ingusan begini? Konnichiwa. Kami akan merundingkan soal Come on!
Apa? Pak Aruji. Benar, benar. Pak Aruji. Silakan, Pak. Bapak saya. Nasihatnya baik. Kalau negeri sudah aman, sebaiknya aku jadi guru di desa. Perhatian, perhatian. Silakan, Bu. Bapak saja, silakan. Silakan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Kepala BKR dan Komandan Batalion minta pada kami untuk menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi atas keberanian saudara-saudara yang luar biasa dan hasil yang begitu besar. Ini akan menjadi contoh bagi pejuang-pejuang lainnya. Tanpa keberanian yang saudara-saudara perlihatkan, sebaiknya dari sekarang saja kita menyerah untuk dijajah kembali. Tidak! Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Hidup Indonesia! Saya minta gelang baharnya. Saya perlu. Pakai nih, biar berani. Aku tidak perlu pakai jimat. Itu bukan jimat. Allah, kalau bukan jimat, buat nanti saja. Kenapa diem saja? Biarlah, dia anak patih. Ya, tapi kan sama saja. Sama kita. Thank you.
dalam batilon ini terkumpul banyak tenaga-tenaga yang telah membuktikan keberanian dan kemampuannya. Maka ditambah pula dengan seorang komandan seperti hanya Saudara Hidayat yang kepemimpinannya telah kita ketahui. Hendaknya batilon ini merupakan pasukan teladan. Coba senyum emernya. Jangan lupa kembalikan ya. Jangan khawatir. Ada apa, Jarot? Masuk. Merdeka. Tembakan di mana itu? Tidak tahu, Pak. Ada apa? Begini, Pak. Di Sukajadi senjata kita sudah banyak, lho, Pak. Dan pemuda-pemuda sana ingin menggabung di bawah pimpinan Bapak. Kan lebih bagus buat laskar sendiri. Buat apa dalam TKR kayak gini? Dipimpin orang seperti Hidayat. Kau tidak boleh bicara begitu, Jarot. Kenapa? Memang dia bekas pesan. Tapi kan bukan orang lapangan. Bapak sendiri perwira dalam peta. Dan saya pernah ikut perang di Birma. Kita tentara, Jarot, harus patuh pada perintah. Iya, tapi saya membela Bapak. Tidak. Negara yang harus kita bela. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri dalam perjuangan. Iya. Jarot. Saudara-saudara, mereka mencoba untuk menancapkan kukunya kembali ke tanah air kita ini. Karena itu, saya serukan kepada saudara-saudara sekalian, terutama pemuda-pemuda dan rakyat di kota Bandung. Janganlah dikendorkan semangat saudara-saudara. Teruskanlah perjuangan saudara-saudara. Musuh akan kita usir dari kota Bandung. Akan kita usir dari Surabaya. Akan kita ledapkan dari Semarang. Akan kita ledapkan dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara, tetaplah pada pendirian saudara-saudara. Saudara-saudara, kita pasti menang dalam perjuangan ini pada akhirnya. Karena Allah melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Melawan Jepang yang sedang marah akibat peristiwa Hei Chan Sweh, sama dengan bunuh diri. Pimpinan tidak menginginkan sekarang sudah banyak jatuh korban. Karena perjuangan kita masih panjang. Makanya aku bilang, berjuang juga harus pakai otak. Otak lagi. Ya, sekarang sudah dipakai otak. Hasilnya sudah disampaikan oleh pidato Bung Tomo ke seluruh tanah air. Bahwa kita pemuda peyem, pemuda lembek. Siap! Segera kita jawab bahwa kita bukan pemuda lembek. Atas anjuran wali kota, malam ini dipimpin oleh Pak Pandi, kita akan bikin serangan pembalasan. Merdeka! Merdeka! Kita buat pesta habis-habisan. Selamat, Pak. Malam ini ada yang amat penting, Pak. Ya. Saya dengar akan ada rapat gelap. Hah? Beberapa priai bekas pegawai tinggi Belanda itu akan membicarakan siasat pengkhianatan kalau nanti Belanda kemari bersama sekutu. Yang ditugaskan mengintip harus bisa menilai pembicaraan mereka. Bawa anak buahmu yang terpercaya. Ya, Pak. Ya. Apa? Mengurus desa saja bangsa kita belum becus. Apalagi negeri. Ayah sendiri pernah sanggup jadi patih yang baik. Iya. Itu berkat pimpinan Belanda. Apa yang mau diomong kosongan lagi? Kau cukup tahu bahwa Belanda membuat hidup keluarga kita terjamin. Dan kau dapat menikmati pendidikan Milo. Persetan. Mau apa orang lain?
Tapi aku menginginkan supaya kau dapat menikmati zaman keemasan seperti yang aku alami. Kenapa ayah hanya memikirkan keluarga sendiri saja? Padahal orang lain sampai bersedia dikirim ke pembuangan. Malah digantung untuk tanah air. Saya akan tetap berpihak pada bangsa Indonesia. Terserah ayah kalau ingin tetap diperbudak oleh orang. Mencurigakan. Mungkin mereka sudah tahu rencana kita. Siasat terus berubah. Surat, kau ambil sebelah kanan. Somat ambil kiri. Kau dan aku tetap di sini. Ya, siap. Kau pengkhianat! Apa? Diam kau Jarot. Kenapa kau bunuh semua? Ini kan ayahnya Nani. Katanya suruh bereskan. Maksudku tangkap saja goblok. Come on.
Kenapa bapak saya dibunuh? Kenapa Hidayat? Kenapa? Kenapa kau bunuh? Salah apa bapakku? Kenapa Hidayat? Bukan aku. Siapa Hidayat? Siapa? Siapa? Tanya Jarot. Pak, tembak saya, Pak. Tidak, Jarot. Kau tidak bersalah. Memerintahkannya. Siapa saudara Prihatna? Bapak saya pernah menghina saudara. Siapa? Bilang! Siapa yang suruh? Kau Prihatna tidak salah! Pak Prihatna. Perintah Pomon diminta berkumpul markas.
kita babat saja, Pak Haji. Sudah pasti, orang Belanda akan merebut negeri kita lagi. Tidak bisa, penjajah memang licik. Hei, tunggu, tunggu. Makanya dengar, pemerintah kita menyetujui masuknya tentara sekutu ke negeri ini. Tidak boleh kita ganggu. Saya ulangi, karena mereka hanya akan membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang dan membawa tentara Jepang dari sini, maka kepada saya sebagai komandan pertahanan Bandung, komandan divisi, meminta agar TKR dan Laskar tidak boleh ganggu siapa saja yang tergabung dalam tentara sekutu, termasuk Belanda. Habis kalau Belanda mau ambil negeri kita lagi? Yang bukan tugas tentara sekutu, kita tolak. Ya, kita babat. Itu yang kita mau. Kita tolak. Hidup. Merdeka. Pasukan. Obrolan, Yongan. Kemerdekaan selalu menuntut banyak pengorbanan. Pengorbanan di pihakmu juga sebagian daripada tuntutan ini. Malam nanti akan ada serangan pembalasan. Aku sendiri yang memimpin. Iya. Priyatna, atur pasukanmu dan adakan serangan dari lambung kiri. Somat, pimpin regumu, adakan serangan dari lambung kanan. Dalam 3 menit kita harus siap. Taswi. Bagi pasukanmu di mana-mana. Jaldi, jaldi karo.
bahwa kita sanggup memberikan perlawanan. Meskipun serangan pembalasan semalam belum sungguh-sungguh hebat, tapi kita sudah anggap suatu sukses karena kita sudah berhasil membuat kacau pasukan sekutu yang telah berpengalaman dalam perang yang besar. Saudara-saudara seperjuangan, jangan putus asa. Halo saudara Dadang, saudara Sutoko, saudara Priyatna. Halo saudara Priyatna, perlihatkanlah terus semangat juang dan keberanian saudara. Perlihatkanlah terus semangat juang dan keberanian saudara. Biar bikin mereka tidak tenang tidur. Merdeka! 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 Usir mereka! Usir mereka! Usir mereka! Hidup! 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 Tidak, saudara-saudara. Bapak Gubernur telah berusaha keras. Tapi pimpinan sekutu tetap bertahan bahwa gangguan keamanan dalam kota telah menghambat tugas mereka yang telah disetujui pemerintah Republik Indonesia. Wah, sudah bisa. Memang, kita harus ikut menjaga kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Maka kita tidak bisa sesalkan kalau Gubernur tidak bisa menolak tuntutan sekutu agar semua pejuang Indonesia mengosongkan Bandung bagian utara. Ah, tidak benar ini. Apa ini? Apa ini? Tidak benar. Bubar, pulang semua. Bubar. Kami sudah sebentar. Pak Sutoko mau menambah. Apa? Saya ikut hadir dalam perundingan. Kita tidak bisa mengelak. Taati saja peraturan pemerintah. Tanggal 29 November. Bandung Utara harus kita kosongkan. Sudah, kita pulangkan semua. Wah, apa-apaan nih? Omong kosong ini. Kita pertahankan terus kedudukan kita. Kita pertahankan. Ayo, apa ya? Kita tidak setuju. Kita harus tenang. Kita harus bagaimana, Pak? Tenang. Bagaimana? Kalau begini percuma aku saja. Aku setuju. Tidak bisa. Tapi pemerintah kan tidak tahu bahwa kedudukan pasukan kita sudah amat kuat di utara ini. Hei, Bung. Kita kan utara resmi. Patuhilah pemerintah. Jarot, saya dengar tugasmu akan amat penting nanti di selatan. Menjadi komandan seksi. Seksi? Selamat. Saudara Priyatna juga. Saya dengar akan dinaikkan menjadi komandan kompi. Kompi? Memimpin pasukan baru. Baru? Ya, ini baru saya dengar-dengar. Dan saudara Jarot tetap pada kompi Hidayat. Saudara akan menjaga salah satu sektor terdepan. We'll be right back.
Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Here we are, at the extreme issue task. They are regular army. Okay. Pras, I am the Lord Tahan. Merdeka! Merdeka! Nanti, kalau pulang dari utara, ini boleh ambil ya. Jangan lupa, bawa roti. Jalan terus, jalan, jalan. Jangan lupa bawa rokok ya. Apa ini? Apa nih, Bi? Apa ini? Abdi Babu, Pak. Sinyohnya pesen-pesen betul. Kalau tidak dibawa takut dikeluarkan. Masa Belanda doyan pete? Oh, bukan, oh, takut dikeluarkan. Bukan sinyoh putih, Pak. Oh, Belanda hitam. Bilang sama sinyoh, kalau masih doyan pete sama jengkol, jangan jadi Belanda ya. Jadi orang Republik saja, di selatan masih banyak makanan. Merdeka! 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 Gimana kabar? Merdeka! Merdeka! Apa kabar? Wah, saya bosan di sana, Pak. Di tempat kopi Pak Hidayat. Apa kabar, nih? Habis cuma duduk-duduk saja. Di sini juga sama. Kita masih tunggu reaksi mereka terhadap blokade makanan yang kita lakukan. Tapi sini kan mending, Pak. Kita bisa ikut gerilya. Lumayan untuk tambah obat goyok saya. Begini. Tentang apa itu? Tentang keinginanmu untuk pindah kemari. Pak Brena, ada polisi Sebulah datang. Assalamualaikum, Merdeka, Pak. Merdeka. Kami perlu bantuan, Pak. Ada apa? Laskar Sebulah sedang menyerang konvoi Belanda. Ayo, Pak. Di mana? Di Lengkong dan Ciatel. Mereka akan angkut tawanan di sana. Tempat tawanan terakhir di selatan. Korban sudah banyak, Pak. Kita harus balas, Pak. Bukan wilayahku. Oh, mau berunding dulu. Kita berangkat duluan. Ayo berangkat. Ayo. Thank you.
Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih baik kita mundur. Musuh terlalu kuat. Kalau pertahanan ini lepas, daerah selatan akan berbahaya. Sudah terlalu banyak, Bung, korban kita. Tidak apa. Ini jihad bisa dilah. Saya juga ingin mati syahid, Pak. Tapi perjuangan kita masih panjang. Masih dibutuhkan banyak tenaga. Kesalahan ini saya kira tidak sederhana, Pak. Kalau memang kita menginginkan TKR menjadi angkatan perang yang baik, ini membutuhkan disiplin yang baik. Mulai saat ini kita harus semakin tegas bahwa yang kita butuhkan bukan sekedar keberanian. Saya tahu, Saudara Hidayat. Tapi kalau tadi saya harus menghubungi markas dahulu, berunding dan segala macam, pasukan Hizbullah sudah keburu habis semua. Mereka sudah bertekad jihad fisabilillah di Ciatil sampai mati. Itu salah mereka. Sekutu sudah diizinkan oleh pemerintah kita untuk mengangkut tawanan. Baik. Sekarang tawanan di Ciatil sudah mereka angkut. Tidak ada lagi kamp tawanan di daerah selatan ini. Maka artinya, Belanda akan leluasa memuntahkan peluru mortir dan meriamnya ke daerah selatan. Tidak takut kena tawanan. Saya ingin lihat, bagaimana cara menahan serangan ini hanya dengan kepandaian bicara saja. Para komandan kompi, gangguan selama ini yang kita lakukan bersama-sama laskar ke utara memang hanya sekedar membuat mereka tidak tenang. Tapi sekarang kita harus cepatnya membuat sekutu tidak betah lebih lama lagi di Bandung. Maka selanjutnya seluruh batalion ini mempunyai tugas untuk melakukan penyusupan sebanyak-banyaknya ke utara. Baik, sekarang kita semua akan buktikan apa hanya dia saja yang punya keberanian. Saya mohon maaf, Saudara Hidayat. Saudara Hidayat, saya betul-betul minta maaf. Saudara tidak perlu ikut bertempur. Saudara takut saya akan mati karena ketakutan. Ketentaraan ini memang bukan lapangan, Saudara. Thank you.
situation is very dangerous. Extremists and irregulars are entering town from the south. We need more tanks and air power. Thank you, Chair. Our position cannot be defended. How is the situation, sir? Very serious. Here is the demarcation line, the railway track. Here is the largest concentration of extremist forces. And the main road where they used to attack us, in the north. What's your opinion, sir? There's no other way than attack here. Merdeka! 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 Fighting cock calling, over.
Satu karang indah permai mengikat batin jiwaku. Kurnia dari putri suri, tanda bakti darimu. Bunga di seling kembang rampai. Aku juga tahu kau tetap mencintai Priyatna. Temui dia, Nani. Pakai bajumu yang terbaik waktu menjumpai dia. Kau akan sungguh-sungguh, bukan? Semua tersimpan di rumah ibu, di utara. Ambil. Ambil. Sedang apa, Pak? Tidak. Ada yang perlu saya bantu, Pak? Tidak, tidak. Sudah sana. Ada di sini, Parmin? Sama komandan, Bu. Masa ibu tidak ketemu? Pak Priyatna ada di klinik. Oh. Ada apa, Bu? Tolong antarkan saya ke utara. Sekarang, Bu. Bahaya. Penting sekali, tolong. Wah, saya lagi tugas. Itu saja si Amang ada di situ. Pasukan ini pasti dikhianati. Tak mungkin pengadangan kami diketahui oleh musuh. Dan di lingkungan kita pasti ada mata-mata. Para komandan, segera cari. Siap, siap, siap. Tugas hari ini. Saya tugas malam. Ada apa sih? Banyak korban baru. Ayo, ayo. Mereka! Kenapa kau aman? Ayo,
Dia tadi malam ke utara, Pak. Iya, Pak. Tadi malam dia ke utara kemang ini. Betul. Saya cuma lewat batas sedikit, Pak. Tunggu. Tidak mungkin dia. Saya tahu betul anak buah saya ini. Tidak mungkin dia mata-mata. Pasti dia mata-mata. Mata-mata? Tidak, Pak. Saya bukan mata-mata. Cuma dia yang ke utara tadi malam. Saya cuma mengantarkan Ibu Nani lewat perbatasan sedikit, Pak. Mau apa dia ke utara? Saya tidak tahu, Pak. Nah, Triana, siapa lagi? Pasti bukan Nani. Kalau ternyata betul dia, saya sendiri yang tembak. Merdeka! Merdeka! Dosa malu. Saudara Nani, betul tidak Semarang Utara? Ada perlu apa Semarang Utara? Menengok ibu? Masa? Menengok ibu harus malam-malam? Terus terang saja. Ambil pakaian. Masuk jaga, Priyatna. Nih. Kau mata-mata. Nani. Lari, Nani. Lari, Nani. Lari. Lari. Tunggu, Pak. Tunggu. Tunggu, Pak. Salah, Pak. Nani bukan mata-mata. Lari kau! Lari! 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 Nani, pergi ke utara. Mengambil pakaian bagus. Untuk nemui bapak. Pak Dayat yang suruh. Semalam, Pak Hidayat membuka rahasia tentang kematian Bapak Nani. Pak Priyatna tidak salah. Merdeka! 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 Mereka. Mereka telah bergabung pada kita. Bagus. Dan lengkap dengan senjatanya. Naik. Naik. Kita akan bikin pesta ke utara.
convoy has just been attacked by extremist forces. We can't go forward. In that case, we need more tanks, more artillery. Break them up to destroy them. Move! Siap-siap, pertempuran akan segera dimulai. Ya. Batavia, please. Hello, hello, Batavia. Bandung is calling. Bandung is calling. Hello, Batavia. Bandung is calling. Hello, hello. Over. Ultimatum. Enak benar mereka kasih ultimatum pada kita. Omong kosong, Sekutu berani menyuruh kita mundur lagi. Dulu pindah dari utara ke selatan, sekarang mundur lagi. Jangan mau berunding. Pemerintah pusat seperti yang kita duga. Ya, ya. Saya khawatir para pejuang tidak mau lagi mempertimbangkan kewibawaan pemerintah republik. Tapi kalau perintah ini dilanggar akan berat bagi diplomasi pimpinan kita di pusat. Mundur 11 km dari pusat kota. Itu berarti kita berada di seberang Citarum. Pendirian saya cukup saudara ketahui, tapi di lain pihak, saya tidak bisa menolak keputusan pemerintah. Tapi bagi saya sulit untuk menerimanya, Mas Nas. Saudara Nas tega menyerahkan kota ini besok, mentah-mentah. Saya tentara resmi, harus patuh sepenuhnya. Saudara kan laskar. Paham maksud saya? Pak Nas, mulai hari ini, saya bukan tentara lagi. Saya pemuda, pejuang biasa. Merdeka. Waduh, kenapa Pak Jarot?
Ayo tolong Pak Jarot. Ayo, Bung, mari kita angkat saja ke dalam. Ayo, mari, mari. Ayo cepat, Bung. Pergi ke sana. Kenapa pergi dari rumah sakit, Jarot? Lukamu belum sembuh. Ini berbahaya. Aku akan pamit. Aku tidak akan mundur setapak pun bersama saudara-saudara pengecut. Kau cuma dengar kabar angin. Istirahat saja yang banyak. Kenapa kita harus takut di ultimatum sekutu? Sudah jam mereka mengasuhkan daerah kita dengan senjata berat. Kita akan masuk ke tangsi-tangsi mereka. Kita lebih senang mati di situ daripada mundur. Mas Toko, nanti malam kami akan membakar kota Bandung sebelum berangkat. Setuju, kami juga sudah siap. Tidak cukup dibakar saja, kita akan membuat serangan umum, serangan perpisahan. Betul, Pak Wan. Setuju. Setuju. Ada apa? Menyampaikan pesan dari Komandan Divisi. Secara pribadi, hati Kolonel Nas sama dengan bapak-bapak sekalian. Selamat, selamat. Panas bersama kita. Selamat. Siap. Bagikan bahan peledak. Bagikan, ayo, bagikan. Ayo. Ayo, bagi-bagi. Ayo, cepat, ayo, cepat bagikan semua. Mana, Pak? Ini yang besar aja. Ini. Siapa yang sudah mulai jam begini? Rakyat kan belum selesai mengungsi. Ayo cepat. Merdeka. Pak Omon, dinamit yang ditanam di Bang Rakyat sudah ada yang meledakkan. Musuh pasti curiga. Penergapan kita akan gagal kalau mereka tahu. Mulai saja. Ya, mulai. Na 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 na.
Nani! 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 Ibu, rumah ini kan habis terbakar, Bu. Aku ingin mati bersama rumah ini. Anang, angkat. Tidak. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan. Tidak. Nani, kenapa belum mengungsi? Tidak, lepaskan aku. Saya lebih baik mati oleh peluru musuh. Ayo, Nani. Jangan sentuh saya. Mari, Bu. Mari. Kalian saja. Tidak, Paman. Bapak akan kami bawa sampai ke tempat tujuan. Air. Air. Aus. Bu, air, Bu. Air. Kau tunggu di sini, ya. Dan kau, ya, ya. Ya, Pak. Jangan berhenti.
Terima kasih, Nek. Aduh, anak saya kemana? Dan bapaknya di mana, Nek? Apa, Bu? Nanti saya cari. Susah amat sih kepingin merdeka. Ya Allah, semoga air mata dan darah yang mengalir ini tidak sia-sia. Jarot, apakah kita akan kembali ke Bandung? Tentu, tentu. Pasti pengorbanan dan kematian akan kita balas. Kita balas. Apa cita-citamu kalau sudah merdeka? Pulang. Akan membangun kampungku dan menemani ibuku sudah tua. Mengerjakan sawah dan ladang. Dan kawin? Biarlah yang mengurus negara ini orang yang pintar-pintar saja. Kasihan kepada rakyat yang sudah berlumuran darah seperti ini. Nani, carilah Priyatna. Pak? Iya? Ayo, Pak. Sebentar, Nak. Bapak sedang suruh cucu ini lihat pemandangan itu supaya dia ingat nanti. Besar sekali pengorbanannya. Supaya kemerdekaan ini jangan disia-siakan nanti. Di mana orang tuanya, Pak? Saya antarkan. Saya tidak tahu. Jangan dipikirkan yang lain. Perjuangan saja dulu. Mau kemana? Cari apa? Pak. Pasukan saya, Pak. Hidayat, Pak. Orang ada di mana sekarang? Balai Endah. Di sini kita susun kekuatan. Kita gerilya ke kota. Bandung kita rebut kembali.